Yang Mulia, Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Panel Hakim yang adil lagi bijaksana, yang sentiasa berpegang teguh kepada neraca keadilan, guru-guru yang budiman seterusnya, rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian. Kemilau danau menyilau mata, tempat putera menahan ikan, lafaz bismillah pembuka kata, gelanggang syarahan hamba mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysiaku tercinta. Tak kenal maka tak cinta. Saya Ayatul Husna binti Muhammad Syafri Azrin dari Sekolah Kebangsaan Sungai Tua Baharu. Pada hari yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Hadirin yang dikasihi, pada umumnya kita mengetahui negara kita Malaysia telah merdeka sejak tahun 1957. Merdeka bermaksud negara bebas daripada dijajah oleh anak saya luar. Mengimbau kembali sejarah lampau, negara kita pernah dijajah oleh Jepun bermula tahun 1941 sehingga 1945. Kita juga pernah dijajah oleh British beratus tahun lamanya. Tanggal 31 bulan 8 57 merdeka merdeka. Inilah saat yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Tanggal 31 Ogos 1957. Tarikh keramaian sambutannya disambut secara besar-besaran setiap tahun. Setelah mencapai kemerdekaan, negara Malaysia mengorak langkah maju dalam berbagai bidang seperti pertanian, perindustrian dan perhubungan. Tidak lupa juga dalam mengecak kemakmuran negara, janganlah kita lupa kepada jasa-jasa pejuang tanah air kita yang terdahulu. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Pahlawan-pahlawan ini sanggup menggadai nyawa dan berjuang hingga ketitisan darah terakhir untuk mempertahankan negara. Perjuangan salah seorang pahlawan kita iaitu Tok Janggut namamu terus mekar dalam lipatan sejarah. Jasamu dikenang. Warga dewan yang dikasihi, bertemakan Hari Kebangsaan tahun 2022, Keluarga Malaysia Teguh Bersama ianya menepati dengan situasi semasa Malaysia yang menunjukkan keprihatinan kerajaan serta rakyat Malaysia yang berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India dan pelbagai etnik di Sabah dan Sarawak. Kita sebagai bangsa Malaysia harus bersama-sama dan tabah menghadapi cabaran serta dugaan berhadapan dengan wabak COVID-19. Rasional bagi tema Hari Kebangsaan di tahun 2022 adalah Keluarga Malaysia merujuk kepada masyarakat yang hidup aman, damai dan bersatu padu dalam keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Frasa tambahan Teguh Bersama pula membawa maksud kekuatan kesepaduan yang dicapai secara kolektif dan mampan. Sesungguhnya, rakyat Malaysia harus bersatu padu sama ada di waktu susah apatah lagi di waktu senang. Bukan warna kulit menjadi ukuran tetapi hati sejiwa bangsa Malaysia yang perlu kita pegang dan jaga. Dalam masa yang sama, kita haruslah memerdekakan diri daripada melakukan perkara-perkara negatif dan tidak baik. Analoginya begini, kita sebagai seorang pelajar, kita mestilah bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan tidak jelas. Tidak mustahil dengan ilmu yang terisi di dada, kita mampu mencurah bakti kepada negara. Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Akhir kata, marilah kita bersama-sama melahirkan rasa bangga kerana menjadi warga negara di bumi bertuah ini. Keluarga Malaysia Teguh Bersama, itulah tema kita jayakan bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah silap mohon dimaafi. Saya Ayatul Husna binti Muhammad Syafri Azrin mengundur diri.